Semalam hujan di Rogading, bukanlah hujan di Rogading lah. Semalam hujan di area kami. So banjir lagi, tapi tidaklah seteruk yang hari itulah. Tapi kesan-kesan banjir tu masih ada lagi, tengok. Kesian kan? Orang sudah perbesarkan parit lembaganya, tapi dasarnya macam tidak membantu. Perbesarkan parit begini pun tidak membantu sebab benteng ini masih tinggi lagi ini nah. So selagi benteng itu tinggi, selagi itu dia akan menakungkan air lah rasanya. Kalau ikut prinsip yang dipelajar di sekolah dulu. So hari ini saya mau ke Kolej Kediaman Kingfisher. Kolej Kediaman Kingfisher ni yang menempatkan student-student International University Malaysia Sabah lah. Ada juga lah local student yang di yang menetap di sana, yang tinggal di hostel luar kampus sebenarnya. UMS ni boleh dikatakan ada beberapa kediaman luar kampus. Sebelum ni ada di Angkasa Apartment. Sebelum ni juga ada di Eco Park. Eco Park dekat Gudon tu. And then yang masih kekal sekarang ada di Kingfisher lah. Oh ya, ada juga di One Borneo. One Borneo pun ada juga. Dekat belakang tu ada bangunan usia kan. Di situ menempatkan student-student perempuan sahaja, nak silap saya. So saya datang ke sana ni ada masalah berkaitan dengan internet. Walaupun saya work from home, tapi saya standby jika ada problem begini. So saya akan turunlah. Itulah tugas saya ketika WFH ni. Kadang-kadang saya akan stay back terus di office dan standby di sana. So okay lah, apa-apa pun kita sambung balik. Macam biasa, PKPB Kota Kinabalu, PKPB seluruh Sabah lah, PKPB. So bila PKPB ni akan merentas SJR, Sekatan Jalan Raya. Okay lah, kita sambung lagi. Saya sebenarnya tiada idea mau cakap apa-apa ni, tapi kebetulan keluar kan. Jadi saya teruskanlah buat vlog. Bahayalah orang gila tu bawa kayu. Itu kalau dia pukul mengejut tu mau pengsan tu. Yalah, kita sambung lagi. Okey, saya berhenti sekejap tadi. Sebab saya perasan kan, saya ada buat vlog malam hari tu. So saya sudah setkan ISO tinggi. Saya risau kalau ISO tinggi nanti video tu terlampau putih. So saya berhenti kejap pergi cek. Saya replay balik. Okey pula. So saya teruskan dulu pakai ISO ni. Tengoklah macam mana kualiti video dia. Saya nak pasti kena tahan ke tak ni ya. Biasanya dia tahan, tapi mungkin dia pun nak tahan sebab hari-hari pula lalu sini. Okey, nampak gayanya selamat menyeberangi lautan Tasik. Rasanya abang-abang polis tu pun sudah hafal motor saya ni, warna ni, warna hijau putih. Jarang-jarang ada NVX hijau putih ni. Bukan lagi jarang-jarang ada, memang susah, memang tiada. Memandangkan kala ni saya seorang je yang pakai. Actually saya mau cari motosikal bergear. Hari-hari pula layan video SYM 185LE tu. Terutama daripada video Abang Bob. And then saya ada pergi tengok jugalah apa ni, video-video lain. Tapi yang paling menyerlah setakat ni video daripada kajian sains Abang Bob lah. NVX ni gara-gara dia lah. Gara-gara video dia. Apa yang saya tak suka, apa yang saya suka. Kalau tidak, saya mungkin masih stick lagi dengan Vario. Masih pakai Honda Vario lagi. Saya kira mau, bukan mau upgrade lah, mau tambah. Mau tambah satu untuk kegunaan harian juga mungkin, tukar-tukar motor.
setiap hari-hari motor yang sama juga kan. Jadi orang bosan tengok. Eh, itu juga motor ya, balik-balik itu juga. Macam mana juga. Kalau sudah ini saja yang ada. Inilah untuk vlog, inilah untuk pergi kerja, inilah untuk ride. So no wonder lah mileage saya sudah berada pada 49,212. Kuat jalan dengan motor ni ke sana ke sini ke sana ke sini. Ada juga saya buat major modifikasi motor ni. Spek masih sama juga. Blok 58. Tiada pakai ECU. Semuanya dalam keadaan standard lah. Cuma yang saya ubah, saya pakai pulley korek, pulley, and then chair roller. Itu biasalah. Pengguna-pengguna skuter akan tahulah chair roller ni. Saya nak berapa arif juga sebenarnya. Tapi tahulah sikit-sikit macam mana chair roller berat yang sesuai. Itu tahulah, bolehlah. Apa fungsi pulley korek tu, tahulah. Lepas tu poting kipas tu macam biasalah, itu normal lah bagi seorang pengguna skuter yang ingin tambah kelajuan. Tapi tidak semestinya terus laju, sebab dia lebih kurang juga macam tukar-tukar sprocket pada motosikal biasa. Cuma yalah, kena perlu banyak kajian sains lah macam yang Abang Bob buat. So berbalik kepada beli motor baru ni kan, saya ada terfikir, saya takut nanti saya balik-balik tengok video dia tu saya teracun dengan SYM 185 LE itu. Tapi rasanya mau keluar sudah 185 Pro. Tak lama lagi ada plus lah tu. Melihat pada kualiti motosikal tu pun not bad. Cuma saya kurang berkenan dengan lampu depan dia tu lah, dengan lampu dada dia tu. Saya ada kurang berkenan di situ. Nampak sangat macam China lah sebenarnya. Tapi tu boleh ditapuk, boleh disembunyikan. Mungkin ada saya nampak motor SYM 185 ni kan, yang first model tu, dia tinted lampu tu, so tidak nampak sangat plastik dia lah. Tapi saya belum tengok depan-depan lagi sebenarnya. Saya sudah pernah try lah motor SYM 185 LE ni, milik si Cim-Cim. Jadi perempuan lah, kawan ride. Jadi kawan wife saya sudah. Saya dah try. Motor tu lembut tau. Saya sedap lah bawa. Then orang kata ada jerking-jerking tu, saya tak pasti pula sebab saya pakai sekejap saja. Consideration kalau motor second tu, second motorcycle, mungkin saya pilih dalam list lah, dalam list SYM 185 LE tu, ataupun mungkin Pro lah. Tapi saya masih lagi mau tengok depan-depan MT25. Macam banyak duit pula bunyi saya ni kan. Mau beli motor ini, beli motor itu, angan-angan tu dah salah. Yalah, saya pun tak tahu mau merapu apa, cerita apa hari ni. Cuaca bagus, tadi pagi hujan, tiba-tiba sejuk ni di bilik. Tiba-tiba macam di Kundasang. Off aircon terus. Saya nak tahan sangat pakai aircon, sejuk. Saya ada terima chat dari Telegram. Dia bukan kritik sebenarnya tau. Jangan salah faham pula. Dia tidak kritik. Sebenarnya dia mungkin suruh saya buat penambahbaikan dalam video saya. Saya ada tengok channel dia sebenarnya. 48 jam kan nama channel dia tu. Dia tentang dokumentari tempat-tempat misteri. Begitu. So saya screenshot and then saya post di Facebook. Saya hidekan nama dia, saya hidekan profile dia, and then saya ada terangkan apa yang patut saya terangkan lah. Sebab kalau tengok dia, cara dia komen saya punya video, dia minta saya untuk buat satu macam ada introduksi ngapa semua segala, and then mau ada voice over untuk bagi tahu mau pergi mana, mau ke mana, apa semua. Saya pertimbangkan sebenarnya idea dia tu, tapi saya berkonsepkan motovlog. Mungkin adalah video saya nanti yang bukan motovlog, bukan on board atas motosikal,
yang akan buat video begitu. Maksudnya tadi mungkin saya buat time lapse, mungkin saya mau pergi hutan, mungkin saya pergi hiking kan. Sebab wife saya pula tiba-tiba lepas PKPP ni, dia cadangkan saya pula mau pergi hiking. Boleh jugalah pergi hiking memandangkan perut semakin buncit. So mungkin juga saya akan pertimbangkan. Tapi saya sangat harap dia faham konsep motovlog. Motovlog ni ialah lebih kepada onboard and then riding, tengok tempat, kadang-kadang rekod kejadian yang berlaku di depan. And then sambil-sambil tu ada yang lebih kreatif, dia akan bercerita atas moto, cakap sorang-sorang. Nah, macam yang saya buat sekarang ni lah, tapi saya bukan kreatif. Saya tiru orang buat, so saya buat. Orang boleh buat, kenapa saya tidak boleh buat kan? Nah, lebih kurang begitulah. Banyak YouTuber-YouTuber Sabah ni saya tengok sedang berkiat cemerlang dalam dunia motovlogger. So saya harap semuanya akan successful. Ada yang saya jumpa geng BMC kah? Jai BMC. Yang tu sudah mencapai subscriber 1000 subscriber. Nah, sangat beruntunglah dia, mungkin sudah ada iklan-iklan sudah. Saya pun follow channel dia juga. Saya ada tengok video paling hit dia, saya tengok yang accident tu. Yang begitulah saya maksudkan. Kadang-kadang kita buat vlog, video, and then tiba-tiba sesuatu benda yang berlaku depan mata, and then kita dapat record. Alah, macam dashcam kereta lah. Cuma dashcam kereta ni dia tiada lah. Macam ni onboard cakap-cakap begini ni. One Borneo. Rasa teringin pula kan mau join ride lah dengan Sabah Motovlogger ni. Kalau diorang invite. Terima kasih pada Abang BJ juga. Abang BJ. Nakal lah Abang BJ ni. Budak jahat 786 kerana bantu saya promote channel saya ni yang adik-adik ni untuk mencapai 1000 subscriber. Sebenarnya tiada target apa-apalah, bukan juga mau kaya, bukan juga mau famous atau apa, tapi ialah teringin mau capai apa yang orang capai. Kenapa orang boleh buat, saya tidak boleh buat. Begitu. Benda begini ni saya mungkin ada sikit talent lah yang boleh diperkembangkan. Yang bestnya pula buat moto vlog ni, kadang-kadang kita nak sedar, mereka sampai sudah. Macam sekarang ni lah. Nah, tahu-tahu mau sampai sudah. Soal kita nak fikir benda lain tahu. Kita tak ada fikir ni, kita tak ada fikir tu. Yang kita fikir ialah apa yang kita mau sampaikan pada audien. Nah, begitu. Bukan saya mengajar ni ya. Bukan cikgu ni, cuma saya bagi tahu saya punya experience dalam beberapa banyak vlog saya buat. Silap saya berapa video sudah saya publish ya, mungkin dalam 30 mungkin. Ada video-video selingan tu lah, tiba-tiba ada video game kan. Anak lah tu punya punca, adakah disuruhnya upload di Facebook. So saya pun okey lah, boleh lah kasih lah upload. And then anak, apa ni, kawan dia bagi komen. Hai saya ni kawan Farah Lisa. Hai pakcik. Aduh. Buat video game kan. Hai pakcik, inilah rumah kediaman ni. Inilah rumah kediaman apa ni, student luar kampus UMS. Bagi yang tidak tahulah, itu Kingfisher International Residential College. Saya ada job di sini sikit, ada kerja sedikit untuk diselesaikan. Mau jumpa Abang Syam dulu. Nampak gayanya kawan saya Green Lantern ada di sini. Saya mohon dulu dia. Wih, dia muncul. Biasanya dia muncul tu. Mars Haji Wahid. Dia pun ada channel tu, channel YouTube. Mars Project. Tahu lah dia ada di pondok tu. Nah, nah hebat. Polis pun takut kalau tak ada kamera dia bilang. Okeylah, saya dah sampai di sini. Saya mau buat kerja dulu. Okey, selesai sudah job. Kerja sudah selesai. So sekarang ni saya mungkin mau ke pejabat. Ambil barang dulu sekejap.
Lepas tu barulah balik ke rumah. Sebelah area rumah saya ni macam hujan sudah semula. Saya pun kena cepat pulang lah. Kalau tidak hujan nanti susah lagi. Cobelnya ada dapat ini. So, okeylah, saya rasa video saya sampai di sini saja untuk hari ini. Apa-apapun nanti kita akan sambung lagi di next ride, next vlog lah. Kita akan sambung lagi di next vlog. Assalamualaikum.